Oke, kembali lagi bersama dengan Aci Tralala. Di video kali ini gue akan memainkan game Ghost Rider di emulator Aether ya. Ya BTW minal aidin wal faizin ya guys. Oke, ini dia game ya. Ya, jadi di versi PS2 ini menurut gue lebih gitu ya daripada versi PSP ya. Versi itu cuman kayak kayak versi light dari Ghost Rider PS2 ya. Nah, oleh karena itu ada langsung mainin game Ghost Rider ini, dan juga sekarang emulator Aether ini udah lumayan lancar dari sebelumnya ya, karena pas baru rilis aja udah lancar karena mereka ini bekerja sama dengan PCX2 ya. Nah, segini juga udah lumayan lancar ya buat Snapdragon 662. Gue pakai Snapdragon 662 ya guys. Nah, gue udah nggak pakai Snapdragon 400 ya, kalau yang ini. Ya, gue sih sekarang. Dari ini juga combo-combonya menurut gue sangat menarik ya guys, jadi wajib banget buat kalian mainkan, apalagi besi yang oke, mungkin sekian dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe channel Acuy Tralala ini. Oke, goodbye, dadah.